Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 247. Ya ulamu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulamu farriq qalbak. Wahai anakku, kosongkanlah hatimu. Li rabbika azza wa jalla, hanya untuk Tuhanmu saja. Kosongkan hatimu dari apa saja kecuali hanya Tuhanmu saja yang ada di dalam hatimu itu. Washghal jawarihaka wa nafsaka, dan bekerjalah, sibukkanlah seluruh anggota badanmu, wa nafsaka dan jiwamu, bilkaddi, dengan bekerja keras. Ya, dengan sungguh-sungguh. Yang penting sibuk saja. Alal ayal, untuk ngasih makan anak istri keluarga dan dirimu sendiri. Fata'amalu bi amrihi, tetapi ketika engkau bekerja mencari nafkah untuk ngasih makan anak istri, itu betul-betul berdasarkan perintahnya, yaitu perintah Allah. Wa taktasibu 'alaiha bi fi'lihi, dan kau berusaha, berbisnis, mencari nafkah juga atas perbuatan Tuhan semua, atas kehendaknya. As-sukutu baina yadayl haqq 'azza wa jalla, dengan engkau berdiam diri, tutup mulut di hadapan Tuhanmu. Ya, watarkal ilmi, watarkis suali, dan tidak lagi meminta, tidak lagi berdoa kepada Allah. Watarkis suali lahu ma'asabri wa ridha, dengan sabar dan ridha, aula minad du'a was-su'al, adalah lebih utama daripada berdoa dan meminta. Wal ilhah, dan bersungguh-sungguh. Artinya, saya terangkan lagi, kosongkan hatimu sekosong-kosongnya. Jangan ada lagi yang tinggal di dalam hatimu kecuali hanya Tuhanmu. Sibukkan dirimu, anggota badanmu dan jiwamu, ya, yang penting kamu sibuk saja, ya. Untuk apa? Bekerja keras mencari nafkah, ngasih makan anak istri. Tetapi ketika engkau bekerja mencari nafkah adalah berdasarkan perintahnya, bukan karena dorongan hawa nafsumu, bukan karena keserakahan, karena adalah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa taktasibu 'alaihim bi fi'lihi, apapun nanti ketika engkau berusaha berhasil, itu adalah karena anugerah Allah juga, bukan karena kehebatan kamu. Ya, lebih baik tutup mulut, diam saja, bersimpullah di hadapan Allah. Ya, enggak usah banyak minta lagi, yang penting sabar dan ridha, itu lebih penting daripada berdoa dan meminta. Di sini ingin saya jelaskan kenapa seperti ini. Di dunia ini banyak enggak orang yang tidak pernah berdoa kepada Tuhan? Banyakkah yang tidak pernah berdoa? Banyakkah yang tidak sholat?
yang tidak puasa, mereka dikasih rezeki enggak? Malah lebih banyak dari kamu kok. Betul enggak? Allah ngasih rezeki sama orang Amerika lebih banyak dari kamu. Ngasih orang Perancis, orang Inggris, orang Jepang, orang Korea. Ya, berlimpah ruah mereka. Kamu buat makan saja susah. Makan juga enggak urung. Apa urung tuh? Menambah ya, pas-pasan. Ya. Jadi gimana? Ya udah, yang penting kamu laksana perintah Tuhan, udah jangan banyak bacot, kan gitu. Itu yang penting. Ya, dengan sabar dan ridha. Sabar itu artinya bukan diam ya, tapi berusaha yang terus menerus dan tidak pernah berputus asa. Sedangkan ridha itu artinya suka menerima dengan segala senang hati apapun yang menjadi pemberian Allah. Itulah seperti itu. Saya ulangi lagi cerita saya. Ada santri saya yang rupanya memperhatikan. Ini anak-anak santri setiap malam suruh istighosa. Dan saya adalah salah satu kiai yang paling rajin ngajak orang berdoa ya. Di laut, di hutan, di mana-mana gitu. Tapi si anak itu berhati, Buya kok enggak, kalau habis sholat, assalamualaikum pergi aja. Enggak, langkah gak ada gede-gede kah? Gitu loh, enggak ada kan. Tidak pernah melihat saya berdoa. Kalaupun saya berdoa, enggak pernah mendengar apa bunyinya doanya itu. Anda kalau saya berdoa, dengar gak bunyinya? Enggak. Kenapa santrinya sudah berdoa, Pak Kiainya kok tidak berdoa, kan gitu. Saya bilang, ya kalau saya meminta sama Allah, berarti saya menuduh Allah tidak paham kebutuhan saya dong. Allah sudah paham semuanya. Yang penting kita bekerja yang rajin, yang profesional, yang konsisten. Ya, nanti payrollnya kan sudah ada. Kalau Anda jadi pegawai negeri, Pak Fahri pegawai negeri kan, nggak usah tiap hari kirim surat ke kantor Kementerian Agama di Indonesia mengingatkan mereka, jangan lupa ya gaji gue nih, nggak usah. Anda kerja aja yang rajin kan gitu. Nanti juga otomatis ada kenaikan pangkat kok. Ya kalau nggak rajin ya berurik aja bisa dipecat kalau membakar perangkat mah. Logikanya satu kategorinya adalah seperti itu. Udah paham? Ini ngomong ini abad kelima nih. Ya, berarti cerdas nggak tuh? Iya, cerdas banget gitu. Imnah imha ilmaka, hapuslah ilmumu li ilmihi, karena ilmunya Allah. Ini maksudnya apa? Ini bahasa Arab nih. Hapuslah ilmumu karena ilmunya Allah. Maksudnya apa? Jangan sok tahu. Allah lebih tahu dari kamu kok. Itu maksudnya. Hapuslah ilmumu karena ilmu Allah. Itu mesti diuraikan. Jadi artinya jangan sok ngatur Allah gitu. Udah, Allah lebih tahu. Bukan kamu yang lebih tahu, dia yang lebih tahu. Itu. Wa nahi tadbiraka li tadbirihi. Sudah program, rencana, segala macam. Serahkan saja kepada Allah. Allah maha perencana kok. Ya, biarkan Allah yang merencanakan, kau melaksanakan. Kita hanya melaksanakan rencana Allah. Kita gak usah bikin rencana lagi. Ya. Waqta iradataka li iradatihi. Lepaskan keinginanmu kepada keinginan kena Allah. Biarlah Allah yang berkeinginan. Jadi artinya ketika Allah menginginkan memberi rezeki kepada kita, maka Allah akan menggerakkan kita untuk meminta kepada-Nya. Ketika Allah akan mengabulkan doa kita,
Allah akan memudahkan segala urusan kita. Jadi biarkanlah, serahkanlah kehendakmu kepada kehendak Allah. Waqta iradataka li iradatihi. Wa'zal aqlaka dan lepaskan otakmu. Indam maji aqdiyatihi wa aqdarihi. Dan lepaskan akalmu ketika telah datang ketentuan dan keputusan Tuhanmu. Sudah. Enggak usah bertanya kenapa dan mengapa. Sudah terima, siap saja. Alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih uang banyak, kasih sedikit, enggak dikasih duit, duitnya hilang. Ya. Paham enggak? Ketika Haji Shihab pergi ke sawah, ternyata gagal panen. Pingsan di atas pematang tuh, pingsan, kecewa, pulang menangis. Setelah dia pingsan dan menangis, lalu sawahnya jadi enggak? Jadi dua kali tuh musibahnya. Jadi bukan begitu maksudnya. Kalau sudah gagal, ya sudah, pulang dengan hati yang tegar, panggil traktor, perintahkan di traktor lagi, nyebar ini lagi, tanam lagi, itu aja persoalannya kok. Disuruh siapa nangis? Itu. If al-dhalika ma'ahu in aradtahu rabban wa mu'ayyan wa musalliman. Lakukanlah seperti itu bersama Allah. Kalau engkau benar-benar menginginkan Allah sebagai Tuhanmu, begitulah caranya. Ya, bahwa apapun yang dilakukan Tuhan, tidak ada hak kamu untuk mempertanyakan mengapa. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tuhan tidak bisa dipertanyakan. Kamu tidak punya hak untuk minta pertanggungjawaban dari Tuhan. Kamu adalah hamba Allah. Kamu akan diminta pertanggungjawaban. Masa babu minta pertanggungjawaban kepada majikan? Ya. Kalau engkau betul-betul masih menganggap bahwa Allah adalah Tuhanmu yang menolongmu dan yang menyelamatkan kamu. Alaika bisukut baina yadaihi. Dan lebih baik tutup mulut saja, diam saja di hadapan Allah. In arata al-wusula ilaihi. Kalau kamu ingin sampai kepada Tuhanmu, ingin bersambung dengan Tuhanmu, sebaiknya tutup mulut, jangan banyak apa? Iya. Al-mu'min ittahabat khawatiruhu Al-mu'min ittahadat khawatiruhu wa himamuhu. Ya, seorang yang beriman itu segala angan-angan, pikiran dan cita-citanya menyatu. Lam yabqa lahu siwa khatirin yakhturu minal haqqi 'azza wa jalla. Enggak ada lagi yang dipikirkan, ya semata-mata yang dipikirkan hanya Allah saja. Ila qalbihi, kepada hatinya. Wa huwa waqifun ala babi qurbihi, dan dia bersimpuh di depan pintunya. Min rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla. Fa idza tamakkanta ma'rifatahu, kalau engkau sudah betul-betul mapan, sudah kokoh mencapai tingkat ma'rifat kepada Allah, futihal babu fi wajhi, maka akan dibukalah pintu itu. Fahasala min waraihi, dan dia akan mendapatkannya setelah itu.
Faro'a ma la yaqdiru ala wasfihi, dan dia akan bisa melihat apa yang tidak bisa diceritakan, yang tidak bisa diuraikan oleh pikiran manusia. La yaqdiru ala wasfihi al-khatiru lil qalbi, kepada hati. Wal isyaratu, dan isyarat, sinyal-sinyal itu adalah kalamun khafi lisirri. Isyarat itu adalah kata-kata yang tersembunyi yang masuk ke dalam sir kita. Sir itu adalah palung hati kita ini. Ya, al-fani, yang sudah fana, an-nafsi, dari dirinya sendiri, wa hawahu, dan hawa nafsunya sendiri, wa akhlaqu, dan akhlak sendiri, al-madmumah, yang tercela, wa ansairil khalqi, dan dari semua makhluk, fi aqibatin, fi afiatin, wa tibatin, wa ni'matin, dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan senang-senang saja. Bahwa muqallibun musarrifun, Allah lah yang mampu membolak-balikan kamu, wa musarrifun, dan Allah mampu mengarahkan kamu, fihi ka ashabil kahfi, seperti Allah lakukan kepada ashabul kahfi. Qala Allah ta'ala fi haqqihim, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal, dan kami bolak-balikan mereka ke kiri dan ke kanan. Ya ulamu isma hadha, dengarkan ini, wa amin biha, percayalah, wala tukadibu, jangan kau dustakan, wala tuhim nafsaka, jangan kau halang-halangi dirimu, al khaira bin kulli wajid, untuk didatangi kebaikan dari segala penjuru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pemirsa, ada catatan untuk kajian malam ini, dan ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tentu untuk orang-orang yang pilihan. Jangan salah tafsir, karena terkadang makna itu bisa berubah dengan sendirinya. Kosongkan hatimu dari apa saja kecuali hanya Tuhanmu. Isilah hidupmu dengan menyibukkan diri, bekerja keras untuk menghidupi keluarga atas nama Allah, bukan atas nama nafsumu. Yang penting, tutup mulut, bersimpuh menghadap Allah. Hapuslah ilmumu, dan ilmu itu hanya milik Allah. Sekali lagi, kita tidak punya hak untuk mengintervensi, mempertanyakan, dan mempertanggungjawabkan tentang keberadaan Tuhan. Itu sekilas catatan malam ini.